Produksi cabai di Kabupaten Magelang tercatat menepati urutan kedua sebagai sentra produksi cabai Jawa Tengah dengan menyumbang porsi sebesar 16,39% dari keseluruhan produksi cabai Jawa Tengah. Namun, sekarang ini cabai sedang mengalami penurunan produktivitas. Berikut adalah beberapa alasannya. Pertama, tanaman cabai masuk dalam kategori mudah rusak dan rentan terkena hama dan penyakit. Dua, siklus kemarau yang panjang menjadikan pola tanam di daerah Kabupaten Magelang tidak serentak, sehingga siklus OPT belum dapat terputus dan menyerang tingkat produktivitas hasil panen. Tiga, proses perawatan tanaman cabai yang mengharuskan untuk terus dipantau setiap saat. Padahal, sekarang ini sedang wabah COVID dan kita diharuskan untuk tetap produktif di rumah saja. Bagaimanakah solusinya? Cismic sebagai solusi peningkatan produktivitas tanaman cabai dalam rangka menghadapi wabah COVID-19. Perkenalkan, nama saya Ahmad Nasrul Arif, dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Perkenalkan, di sini saya sebagai ketua dari tim mikitani.id. Halo, perkenalkan, nama saya Aman Fatul Qalbi. Saya dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Nama saya Amanda Oktaviani dari jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Semarang. Prinsip kerja Cismic. Raspberry Pi sebagai pemroses ataupun sebagai mikrokontroler mengambil data dari sensor kelembapan tanah, sensor pH tanah, dan sensor DHT11. Data sensor tersebut kemudian diolah dalam Raspberry Pi dan dikirim oleh SIM 7000 melalui jaringan internet menuju database Firebase. Kemudian data tersebut diambil oleh aplikasi Android. Aplikasi ini berfungsi sebagai interface yang akan menampilkan data-data sensor. Selain itu, terdapat juga menu controlling. Menu ini berfungsi agar user dapat mengontrol ataupun mengendalikan pompa air biasa, pompa penetral asam, pompa penetral basa, pompa cairan anti hama, dan juga blower. Selain itu, terdapat juga menu konfigurasi atau pengaturan yang berfungsi sebagai pengaturan otomatis dari sistem. Di dalamnya terdapat isian berupa batas-batas yang dapat diserap oleh user. Saat sistem mendeteksi tanah dalam kadar lembab kurang dari batas bawah kelembapan tanah yang telah ditentukan, maka pompa cairan biasa akan aktif dan menyemprotkan cairannya. Selain itu, pompa penetral asam akan menyala dan menyemprotkan cairannya ketika pH tanah terdeteksi kurang dari batas bawah yang telah ditentukan. Dan saat pH tanah terdeteksi lebih dari batas atas yang telah ditentukan, maka pompa cairan penetral basa akan menyemprotkan cairannya. Untuk mengaktifkan pompa cairan anti hama sesuai dengan jadwal yang telah diatur oleh petani saat pemindaian data waktu pada aplikasi, serta mengaktifkan blower saat terdeteksi suhu lebih dari batas atas yang telah ditentukan. Begitulah sistem Cismic bekerja. Sistem ini dapat diaplikasikan pada tanaman selain cabai, dikarenakan pengaruh pertumbuhan dan perkembangan pada tanaman hortikultura memiliki parameter yang sama, sehingga alat ini berpotensi untuk digunakan oleh semua petani di Indonesia. Alat ini dapat mengendalikan dan memantau kondisi tanaman dari jarak jauh secara real time. Dengan begitu, intensitas petani untuk memantau tanaman secara langsung dapat berkurang, sehingga otomatis dapat dijadikan sebagai upaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Cismic untuk kesejahteraan petani Nusantara.